Mazmur 16 ayat 1-11. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.